Minuman kelapa bakar rempah ternyata rasanya segar dan nikmat. Bahkan kaya manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Pengupasannya kelapa bakar. Oh, dibersihkan dulu ya, Pak ya. Oh, sampai ke dalam-dalam, Pak lah. Iya. Gimana gimana? Malah lebih mudah, Pak. Karena masak di dalam, Pak. Nah. Ternyata sangat segar ini, aduh. Akhirnya. Oh, ini ramuan rempahnya ya, Bu? Iya. Nah, ini diberi rempah-rempah. Apa rempahnya ini, Bu? Apa ini? Serai. Jeruk nipis. Enggi. Kapulaga, ada cengkeh. Oh, ada ini ya. Ini kapulaga ya? Iya, ada cengkeh. Bisa. Salam. Virus. Ini yang membunuh virus tadi ya? Virus? Iya. Apalagi kayu manis. Kesempatan di kondisi corona ini sangat bagus sekali mengkonsumsi ini ya? Ada yang apa namanya? Ada yang isoman. Mungkin empat kali. Oh iya. Kalau ini tadi harga berapa, Pak? Kalau yang 20.000 ya. Nah. Aduh, enak banget ini. Oke. Pres dulu. Nah, bisa ini membunuh semua virus. Nah, ini kita akan coba dan menikmati bagaimana rasanya kelapa bakar ini. Nah. Ini katanya sudah 8 jam dibakar. Yang tadi saya lihat di sana. Kita akan nikmati rasanya bagaimana yang menggunakan rempah-rempah. Wow. Anda bisa membuktikan bagaimana rasa nikmatnya kelapa bakar. Anda yang ingin merasakan nikmatnya air kelapa ini, tentunya jangan lupa mampir saja di warung kelapa bakar GP Jalan Hidayatullah lingkar dalam Banjarmasin atau tepatnya di seberang kantor PWI. Anda bakal tidak akan menyesal merasakan rempah-rempahnya hasil buatan dari Ibu dan Bapak tadi.